1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Oke, minasang, di sini saya bakalan berbagi tips buat menjaga kesehatan diri sendiri ya. Nah, di sini saya bakalan berlatih fisik supaya badan kita itu tetap sehat ya. Nah, di sini saya belajar fisiknya itu dengan alat seadanya ya, dengan menggunakan barbel buatan diri sendiri. Ya, kurang lebih 30 kilo atau 20 kilo lah ya. Itu cukup efektif buat kita belajar di rumah ya, nggak usah ke tempat gym ataupun fitness lah ya. Ya, walaupun badan saya kecil, yang penting kuat, masih sehat ya. Oke, so buat minasang yang penasaran, simak terus videonya ya. Saya kira it's ni sang yong go roku nana hachi kyu ju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 68 69 70 71 72 73 74 75 56 67 78 89 90 91 92 93 94 95 96 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 138 139
macam push up ya. Yang pertama kita membentuk segitiga di sini seperti ini. Seperti ini ya. Dan kemudian yang kedua sejajar aja. Seperti ini sejajar. Kemudian ada yang lebih luas lagi. Ini fungsinya buat dada. Dadanya lebih kuat. Nah, saya bakal langsung tekan yang segitiga dulu. Ininya rapet. Rapet. Kemudian diangkat.
turun. Nah, langsung ke berikutnya, set berikutnya lurus sejajar. It's ni sang yong go roku nana hachi kyu ju ju it ju ni ju san ju yong ju go ju roku ju nana ju hachi ju kyu ni ju. Dan itu fungsinya buat dada kita supaya lebih jadi, perut, tangan, semua menjadi satu. Selain itu juga di sini saya bakalan mempraktekkan bagaimana caranya untuk plank ya. Ini juga sangat membantu buat daya tahan tubuh kita ya, biar lebih kuat. Fungsinya plank itu yang digunakan ini buat pergelangan tangan sama kaki dan perut. Nah, ini cara prakteknya ya. Kedua tangan di depan, kemudian kaki lurus sejajar. Nah, badannya itu jangan nempel ke keramik kayak gini ya. Nah, tapi diangkat. Untuk bebannya itu ada di tangan dan kaki. Nah, perutnya jangan sampai nempel ke keramik. Nah, ini biasanya digunakan paling maksimalnya itu 10 menit, kalau bisa lebih bagus ya, jangan gerak ataupun jangan ada kata-kata, karena di sini saya sedang mempraktekkan dan berbagi tips sedikit supaya teman-teman bisa tahu fungsinya, kegunaannya plank ya. Nah, ini badannya seperti ini ya, paling minimal 2 menit ya minasang. Dan pandangan itu harus lurus ke depan dan ke bawah seperti ini, lurus, fokus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Latihan fisik hari ini semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, supaya tidak menghabiskan banyak uang, karena badan sehat itu penting buat kita ya. Ja, mata asta nih.